Inilah suasana. Hijau, sejuk, sawahan ya. Nah, inilah. Nah, kita mau lanjut lagi perjalanan. Nah, inilah suasana ini ya, pesawahan. Kalau nggak salah ini disebutnya blok Tarikolot atau apa ya. Nih. Nah, ini pesawahannya hijau ya, seperti ini. Ini lokasinya di Bantaran tuh. Kalau yang kemarin, itu masih musim tanam, jadi nggak sebagus yang sekarang. Kalau sekarang ini, kalau sudah padinya sudah umur kita berapa bulan ini ya. Ini mulai kelihatan keindahannya ya. Nah, inilah alam yang ada di Desa Bantar Agung di Kecamatan Sindangwangi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Nah, kita bisa lihat ya view-nya ya. Nah, itu kalau di sana itu ya, kalau nggak mendung itu adalah Gunung Ciremai. Karena ketutup mendung, jadi ya nggak tampak ya Gunung Ciremainya. Jadi kalau suasana cerah, nah itu Gunung Ciremai akan jelas banget terlihat dari sini. Karena memang ini lokasi letaknya persis di kaki apa lereng Gunung Ciremai ya, di kaki Gunung Ciremai. Nah, inilah area pesawahan yang ada di Desa Bantar Agung. Nanti kita akan lihat di tempat lainnya ya, area pesawahan yang ada di Desa Bantar Agung. Nah, Bantar Agung juga merupakan salah satu desa wisata ya, salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Majalengka. Nah, nanti kita cari tempat lainnya ya.
Nah, inilah suasana ini ya, area pesawahan di Desa Bantar Agung. Video yang kemarin itu saya bikin, ini masih musim tanam, jadi keindahannya itu belum nampak. Nah, sekarang udah mulai ya, udah mulai padinya udah mulai lebih besar, apa maksudnya, lebih tinggi ya. Jadi, nah ini kayak hamparan karpet hijau ya. Nah, lihatnya nampak lebih indah lah ya, daripada yang kemarin waktu video yang kemarin. Ini sekarang suasananya lebih hijau. Nah, itu kita akan jalan-jalan ke sana, ke dalam. Nah, inilah kantor kepala desa ya, kantor kepala desa Bantar Agung. Letaknya di jalan apa itu, Cakrajaya Bantar Agung. Nah, ini kantor kepala desanya, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Nah, kita lihat ini suasana desanya begini ya. Nah, kita akan lanjut lagi nanti lihat view yang lain dari sudut Desa Bantar Agung. Biar kita jalan lagi. Ini kesempatan Desa Bantar Agung, Kecamatan Sindangwangi. Biasanya bentar lagi kayaknya mau hujan ya. Nah, ini di sini ada ini lokasi wisata ya, namanya Curug Ciputri. Cuma mungkin kali ini saya nggak mampir dulu ke Curug Ciputri, saya cuma akan menikmati suasana. Nah, ini gerbangnya masuk ke lokasi ini. Nah, ini pemandangan di Desa Bantar Agung ya, lihat pesawahannya. Dominasi pesawahan di sini juga banyak tanaman durian yang tumbuh di pinggir jalan. Nah, itu pohon durian itu di sini banyak sekali ya, di pinggir-pinggir jalan itu banyak. Dan sebelumnya, kita lihat suasana ini. Nah, kita akan lanjut ke arah sana ya, ke desa tetangganya itu, Desa Payung. Nah, ini padi yang sudah menguning ya. Nah, ini mungkin bentar lagi udah siap panen nih. Mungkin bentar lagi udah siap panen ya. Nah, ini yang padi yang sudah menguning. Nah, itu ada petani juga tuh. Nah, lihat. Lihat pemandangan kesananya. Nah, itu kalau di sana itu kalau cuaca lagi cerah, itu ada Gunung Ciremai itu. Itu Gunung Ciremai itu. Cuma karena posisinya
apa kondisinya sedang mendung. Jadi Gunung Ciremai-nya tertutup sama ini ya, sama awan mendung. Nah, lihat itu. Nah, ini jalan di pedesaan di Desa Bandar Agung. Nah, view-nya sangat indah sekali ini di sini. Nah, itu ada yang lagi kerja tuh. Yang mencari rumput mungkin buat hewan ternak. Kalau ke sini. Oh, ada sungai, bukan sungai ya, kali kecil. Terus ada juga tanaman jagung, keren sekali. Kalau yang di ininya sebelah sana itu padinya sudah kuning, nah, ini mulai. Yuk kita lanjut lagi jalan-jalan teman-teman Roda 2 Explorate, mencari suasana sejuk indah ya. Kita akan menuju ke arah sana, ada beda kecamatan ya di sana ya. Seperti video saya sebelumnya itu pernah juga memvideokan Desa Bandar Agung dan desa, nah yang sana Desa Payung di Kecamatan Raja Galuh, sedangkan di sini itu masuknya ke Desa Bandar Agung di Kecamatan Sindangwangi. Jadi beda kecamatan yang dengan yang jembatan depan itu nampak di depan. Kita akan menuju ke sana lihat sisi keindahan pada saat padi-padi di sini mulai ini ya. Karena waktu video yang kemarin itu padinya masih musim tanam, jadi ini nggak sebagus yang saat ini, yang sekarang ini. Oke, kita sekarang lanjut jalan ke desa sebelah atau desa tetangga dari Desa Bandar Agung, itu Desa Payung. Kita akan melihat pemandangan di sana.